Kita akan membawakan satu lagi tajuk wawancara berkenaan dengan membina keluarga harmoni. Jadi alhamdulillah untuk memperkatakan mengenai dengan tajuk ini, dua orang narasumber sudah pun kita hadirkan pada pagi ini untuk bersama dengan audio penonton juga. Terus sahaja kita bersama dengan tetamu kita, Yang Mulia Puan Nur Amalizan binti Haji Jamal, yang mana adalah merupakan salah seorang ahli kumpulan harmoni. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah, baik. Ribu terima kasih hadir pagi ini untuk bersama dengan kami berdua. Dan juga Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Khairul Dini bin Haji Metali, ahli kumpulan harmoni juga. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat pagi ini ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Ribuan terima kasih juga kita ucapkan buat Tuan Haji Muhammad Khairul Dini yang sudah pun berkesudian ya bersama kita pagi ini untuk memperkatakan ini berkenaan dengan membina keluarga harmoni. Dan terus sahaja kepada tajuk kita pada pagi ini, saya persilakan Atul untuk bersama dengan tetamu kita dulu ni. Jadi tadi kami tanyakan kepada Puan Nur Amalizan ya, mengenai dengan topik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Jadi mungkin Puan boleh memperkenalkan diri dan juga menjelaskan apa sebenarnya yang akan kita dibawakan dengan wawancara kita membina keluarga harmoni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan selamat pagi diucapkan pertama sekali alhamdulillah dan terima kasih kepada pihak Rampai Pagi RTB kerana berkesudian menjemput kami pada pagi ini ya. Baik, sebelum saya lebih lanjut ya menerangkan apa dia YEP 8 dan juga COP itu, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun ya. Ada pantun. Saya suka ni berpantunan. Okey. Hormati yang tua, sayangi yang muda. Kata yang lama, jangan dilupa. Keluarga harmoni, impian kita untuk menuju hidup sempurna. Wow, luar biasa. Sekejap lah, beri saya masa. Tapi alhamdulillah pantunnya mengenai dengan keluarga tadi ya. Saya cuba karang sekarang. Teruskan kepada perkenalan Puan. Dan saya akan memperkenalkan diri saya ya. Saya Nur Amalizan binti Haji Jamal yang merupakan ahli kumpulan harmoni dan juga pegawai kerja sosial di Jabatan Pembangunan Masyarakat. Dan rakan saya sendiri Haji Khairul Hadini Haji Metali, ahli kumpulan harmoni dan juga merupakan jurutera di Jabatan Perkhidmatan Air. Baik, seterusnya saya akan memperkenalkan ya apa dia yang YEP 8 ini. Mungkin habis kita semua para penonton juga tertanya-tanya apa YEP 8 ini. Kami adalah program eksekutif muda kohort 8 yang merupakan satu program di bawah Civil Service Leadership Pipeline, anjuran Jabatan Perkhidmatan Awam yang dikendalikan oleh Institut Perkhidmatan Awam yang bermula pada yang berjalan selama 3 bulan bermula pada 4 September 2023 sehingga 4 Disember 2023. Okey. Peserta yang ikut sebanyak 28 pegawai yang terdiri dari pelbagai-pelbagai jabatan kerajaan dengan bidang tugas yang berlainan. Okey. Itu pasal YEP 8. Kemudian saya akan menerangkan lagi pasal COP ya, itu projek jangkauan masyarakat dalam Melayunya yang merupakan salah satu model di bawah program ini ya, yang mana objektif utama program ini adalah untuk melaksanakan program-program kebajikan yang diharap akan mendapat memberikan impak berterusan terhadap pengurusan isu sosial di negara kita ini. Seterusnya kumpulan kami yang dinamakan sebagai kumpulan harmoni ini adalah satu projek jangkauan masyarakat komuniti jua. Nama projek kami adalah Membina Keluarga Harmoni. Selain itu juga barangkali ada juga biasanya kami beritahu apa visi dan misi projek yang kami jalankan dan ya kumpulan kami. Visi projek kumpulan harmoni adalah membantu menjayakan institusi keluarga harmoni dan juga menyokong mencapai matlamat kedua dalam wawasan Brunei 2035 iaitu kehidupan rakyat yang berkualiti tinggi. Seterusnya misi projek kumpulan harmoni juga adalah mengongsikan maklumat
dan mengadakan kempen kesedaran mengenai isu rumah tangga yang makin meningkat di negara Brunei Darussalaman. Satu yang paling penting sekali lah. Menimbulkan kesedaran sebenarnya dengan mendengarkan membina keluarga harmoni ini tadi. Baik-baik. Jadi itu adalah antara misi dan juga visi kumpulan ini tadi yang sudah pun ditubuhkan saya kira 3 bulan yang lepas ni. Dan inilah projek yang diketengahkan ya. Baik, untuk projek YEP 8 membina keluarga harmoni. Jadi mungkin boleh dijelaskan mengenai dengan projek Harmonious Home ini tadi. Mungkin Tuan Haji Muhammad Khairul Dini boleh mengungsikan mengenai dan perkara ini. Okey, sebelum saya mengupas lebih lanjut mengenai projek membina keluarga harmoni, terlebih dahulu saya akan menguraikan tujuan projek jangkauan masyarakat khususnya bagi projek membina keluarga harmoni. Ianya adalah bagi meningkatkan kesedaran kepada orang ramai khususnya di kalangan orang pasangan baru yang berkahwin dengan memberikan maklumat kepada mereka kepentingan menghadiri pasca nikah bagi menjayakan institusi keluarga harmoni di negara Brunei Darussalam dan juga bagi info dan juga maklumat lebih lanjut tentang keluarga berkeluargaan melalui aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan sebagai pengetahuan umum. Buat masa kini, negara Brunei Darussalam merupakan kedua tertinggi di dalam permasalahan isu rumah tangga di Asia Tenggara. Oleh itu, Kumpulan Harmoni mengambil inisiatif untuk menjalankan projek Harmonious Home iaitu membina keluarga harmoni. Negara Brunei Darussalam kini berdepanan dengan isu permasalahan rumah tangga yang semakin meningkat khususnya di kalangan pasangan orang yang baru berkahwin. Berdasarkan kajian yang sedang kami laksanakan, rata-rata responden memberikan maklum balas mengenai perlunya ada kursus pasca nikah dan memberikan yang lebih lanjut mengenai isu rumah tangga. Untuk pengetahuan para penonton, dalam menjalankan projek Harmonious Home, kami juga bekerjasama dan mendapat sokongan daripada beberapa agensi kerajaan seperti Bahagian Khidmat Nasihat Keluarga, Pusat Promosi Kesihatan, Kementerian Al-Ehwal Ugama dan juga Jabatan Pembangunan Masyarakat. Selain itu, kami juga telah mendapat kebenaran dari Kementerian Dalam Negeri akan menerima tajaan dan sumbangan dari beberapa syarikat. Bagi menyokong dan menjayakan pelaksanaan projek kejaran ini, beberapa langkah dan usaha yang kami laksanakan iaitu menjalankan kaji selidik secara kuantitatif dan kualitatif bagi mengetahui tahap kesedaran orang ramai mengenai isu permasalahan rumah tangga di negara Brunei Darussalam dan mendapatkan maklum balas. Salah satu juga usaha yang kami laksanakan adalah menghadiri Festival Keluarga Harmoni yang baru-baru ini dianjurkan oleh Jabatan Pembangunan Masyarakat pada 10, 11 dan 12 November yang lalu. Di sana juga kami juga mengongsikan kajian-kajian selidik yang untuk diisi oleh orang ramai dan memberi satu forum diadakan oleh kumpulan kami pada esok hari. Baik ya. Jadi dapatan daripada kajian selidik tersebut apa yang boleh dikongsikan yang dijalankan tersebut? Okey, kira-kira 405 responden direkodkan secara rawak iaitu 372 responden terdiri daripada kaji selidik dan 33 responden pula hasil dari temu bual. Menurut slogan formula untuk validiti kajian ini, ianya memerlukan sekurang-kurangnya 399 responden memenangkan jumlah yang kami memperolehi lebih daripada saiz sampel yang diperlukan, maka kajian tersebut adalah sah dan boleh dipakai. Okey, maka di dalam kajian selidik itu, majoriti responden mengatakan bahawa punca permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh di negara Brunei Darussalam salah satunya adalah ketidaksefahaman di antara pasangan dan juga kurangnya didikan agama dan akhir sekali faktor agama. Oleh itu, bagi mengurangkan punca permasalahan rumah tangga yang dihadapi di negara Brunei Darussalam, majoriti responden juga ingin kursus pranikah itu yang sedia ada perlu dinaiktarafkan. Kursus pasca nikah perlu diadakan secara berperingkat dan akhir sekali membuat pemeriksaan kempen kesedaran yang lebih kerap.
Jadi ini menurut saranan mereka sahajalah ya, daripada survei-survei yang dijalankan ini tadi ya. Apapun kedepannya nanti insyaAllah ya, mudah-mudahan di mana kesesuaiannya akan dibuatlah ya perkara-perkara tersebut. Difahamkan juga ada kerjasama dengan BKNK dan mungkin boleh berkongsi sedikit juga antara aktiviti dan juga kegiatan yang dilaksanakan ni. Antara BKNK, kami bersama ahli kumpulan membuat perjumpaan bersama mereka untuk mendapatkan statistik, yang mana statistik yang kami dapat itu adalah dari BKNK sendiri. Dan mereka pun mengungsikan macam mana permasalahan rumah tangga itu diadakan. Jadi apa yang kita ketahui, forumnya akan berlangsung pada 23. Jadi mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut lagi mengenai dengan forum ini, bila, di mana, siapa ahli panelnya dan yang akan dijemput, adakah orang ramai boleh menghadiri? Jadi mungkin boleh jelaskan? Boleh. Forum Pembina Kelurahan Harmoni akan berlangsung pada esok hari, iaitu hari Khamis, 23 hari November 2023, bermula 1.45 petang, bertempat di Dewan Israq, aras 2 di Institut Perkhidmatan Awam. Objektif forum tersebut adalah memberikan pendedahan punca permasalahan rumah tangga yang biasanya dihadapi di negara berita salam, dan juga menjangkan cara mengurus dan mengatasi yang dihadapi oleh pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dan ianya juga menjadi platform pemeriksaan maklumat mengenai isu rumah tangga di negara Brunei Darussalam. Dan ahli-ahli panel yang dijemput untuk forum itu nanti terdiri daripada panel yang pertama adalah Puan Dayang Nurul Nazurah binti Jaya, merupakan pegawai perhubungan masyarakat Jafim di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Panel yang kedua pula adalah Tuan Ustaz Awang Muhammad Yusof bin Haji Abdul Majid, merupakan pegawai tugas-tugas khas tingkat 2 di Kementerian Ahli Agama. Ahli panel yang ketiga juga adalah Puan Dayang Nur Syahmun bin Haji Mantasan, merupakan pegawai psikologis klinikal Pusat Promosi Kesihatan di Kementerian Kesihatan. Dan manakala moderatornya pula adalah Tuan Ustaz Haji Abdullah Amir bin Haji Abdul Hamid, merupakan Ketua Khidmat Nasihat Keluarga di daerah Tutong. Seterusnya, peserta-peserta yang jemput hadir terdiri daripada pegawai dan kaki tangan serta orang ramai, khususnya orang yang sudah bernikah yang menghadiri ke forum tersebut dan masuk adalah percuma. Baik ya, tadi ada QR code yang disediakan, sudah boleh imbas ya QR code tadi. Dan kalau kita lihat poster berikutnya ini juga ya berkenaan dengan forum yang bakal diadakan ini ya. Kenapa ada hadiah di sini? Mungkin boleh dikongsikan sedikit mengenai dengan hadiah ini. Mungkin tuan boleh. Ya, ini supaya dapat membukakan peluang pada orang ramai ya. Jadi kami juga mendapat sambutan sponsor daripada beberapa agensi. Jadi kami mengambil inisiatif untuk memberikan hadiah kepada peserta-peserta yang ikut ya, supaya menarik lagi perhatian para peserta. Maksudnya siapa yang mendaftar sekarang berpeluang untuk memenangi hadiah yang telah pun disediakan oleh penaja-penaja untuk forum ini nanti. Ya, betul. Jadi perlu mendaftarlah. Perlu mendaftarlah. Kalau hadir sahaja? Kalau hadir sahaja boleh juga, dipersilakan. Tetapi kalau untuk melayakkan diri mendapat hadiah ini perlu mendaftarlah. Ya, tapi kalau hadir saja boleh tulis nama dan entitled juga untuk mendapatkan hadiah, insyaAllah. Ya. Hadiah-hadiah istimewa lagi ya, voucher-voucher makanan, voucher-voucher station untuk minat kereta, voucher-voucher minuman dan sebagainya telah. Jadi rebutlah peluang untuk menyertai forum kami ini. Jadi ia memang digunakan untuk orang ramai. Iya, betul. Esok bermula 1.45 minit petang. Kira-kira berapa lama acara ini akan berlangsung? InsyaAllah ia akan berlangsung dari jam 2 sehingga jam 4 petang. Baik, ya, kalau boleh berkongsi ini, apa intipati ataupun pengisian forum ini nanti? Ya, adakah majlis pelancaran, perbincangan forum dan juga sebagainya nanti, penyampaian hadiahnya macam mana?
InsyaAllah untuk penyampaian hadiah ataupun pengumuman pemenang yang mendapat hadiah-hadiah istimewa itu insyaAllah akan diadakan setelah selesai acara forum tersebut. Itulah melalui online Instagram kami, follow harmony_BN ya. Betul. Jadi pengisian yang dibawakan, apakah antara tajuk-tajuk yang akan dibincangkan daripada panel kita? Ya, insyaAllah kalau daripada JAPIM sendiri berkemungkinan akan disampaikan mengenai komunikasi di antara pasangan ya, bagaimana cara berkomunikasi di antara pasangan supaya dapat memperbaiki sesama pasangan. Okay. Manakala daripada daripada pusat kesihatan sendiri akan mungkin akan dikupas mengenai kesihatan mental dan sebagainya lah. Kalau dari daripada yang dijemput dari Kementerian Agama akan menyentuh mengenai dari perspektif Islam ya, mengenai kekeluargaan ya. Baik, ada penghadankah kepada beberapa peserta yang boleh mengikuti forum ini nanti? Iya, di untuk peserta kami hadkan sebanyak 100 orang peserta lah untuk hadir ya, memenangkan dewan tersebut hanya memuatkan untuk 100 peserta. Itulah ya. Jadi kita syaratkan untuk anda membuat pendaftaran sekarang ya. Mudah-mudahan sempatlah untuk mengikuti forum ini nanti ya. Kita merasa ianya amat penting juga untuk kita ni ikuti bersama, kerana penyampai-penyampainya pun kita lihat luar biasa sekali ahli panel. Begitu juga ya, kalau kita lihat tajuk-tajuk yang diketengahkan pastinya akan menguatkan lagi hubungan kekeluargaan ya, di antara satu sama yang lain, insyaAllah ya. Bayangkan ya, dalam kehidupan kita ini berumah tangga dan juga mempunyai keluarga ini, komunikasi itu amat penting. Betul. Cara berkomunikasi bukan saja pada pasangan kita ini, tapi juga kepada anak-anak kita. Dan juga perlu tadi metik beratkan tentang agama. Dan satu lagi, kesehatan. Kalau tadi Atau mengatakan ya, apa kesehatan mental dan sebagainya. Tapi mungkin ada lagi yang akan dikupas dengan kesehatan ini. Betul sekali ya. Ahli panelnya nanti akan menjelaskannya dengan lebih lengkap mengenai dengan perkara ini ya. Harapnya ini adalah bukan setakat di sini sahaja. Adakah perancangan untuk membuat kegiatan atau aktiviti sebegini kedepannya nanti ni, Puan? Ya, insyaAllah ada planning Johor Haji ya. Kalau sekiranya berjaya, insyaAllah akan di sampai di masa akan depan lah, masa depan akan diadakan lagi lah, insyaAllah. Ya, bagi anulah nyorang memberi ilmu pengetahuan kepada semua pasangan, terutama yang baru berkahwin di bawah 10 tahun. Kalau di bawah 10 tahun itu masa kedua, masuk masa kedua tu. Jadi di sini masuk masa kedua kan? Ya, 5 tahun adalah masa pertama. Masuk 10 tahun masa kedua, masuk masa ketiga. Adanya pasal keempat 10 tahun ke atas lah itu maksudnya. Macam itulah pasal ketiga tu pasal ke 10 tahun ke atas. Jadi mungkin sebelum kita ni mengakhiri ya wawancara kita pada hari ini, mungkin ada kata-kata terakhir untuk puan ya, untuk pendengar penonton penonton kita. Ya, saya mewakili kumpulan Harmony juga program eksekutif Muda Kohort 8 ya, mengucapkan setinggi penghargaan, terima kasih kerana menjemput kami di Rampai Pagi sekali lagi ya. Dan juga terima kasih diucapkan kepada stakeholder, terutama sekali kepada bahagian khidmat nasihat keluarga, Pusat Promosi Kesihatan, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Dalam Negeri yang bekerjasama dengan Kumpulan Harmony. Okay. Tidak lupa juga diucapkan terima kasih kepada syarikat-syarikat yang menaja Kumpulan Harmony. Ya. Saya mengakhiri, marilah sama-sama untuk datang ke forum kami, Forum Membina Keluarga Harmony yang berlangsung esok hari pada 23 hari bulan November jam 1.45 petang, Dewan Isyak di Institut Perkhidmatan Awam. Baik, daripada Tuan Haji Muhammad Khairul Dini sendiri, mungkin ada kata-kata terakhir yang ingin disampaikan pada pagi ini melalui ruangan ini. Baiklah, saya mewakili Kumpulan Harmony, bersama-samalah datang ke forum esok hari, kerana forum tersebut bagi banyak penyorang panduan dan juga dari segi kemudian efektif. Kalau boleh, datanglah beramai-ramai di Dewan
di Institut Perkhidmatan Awam. Ya, alhamdulillah. Itu dia yang dapat kita membawakan wawancara kita membina keluarga harmoni dan adanya forum ini diadakan. Semoga ia akan berjalan dengan lancar dan juga penyertaan daripada orang ramai untuk sama-sama memperbaiki dan juga menambahkan ilmu dalam kehidupan berumah tangga dan juga berkeluarga. Anda rugi ni rasanya sebab tiga panel kita ini semuanya yang mantap-mantap ni. Betul sekali ya, luar biasa sekali. Jadi jangan lepaskan peluang, ikutilah forum yang akan diadakan besok sebelah petang ya. 1.45 minit petang. Ribuan terima kasih kita ucapkan juga buat kumpulan Harmoni yang sudah pun mencetuskan idea membuat projek sebegini. Mudah-mudahan timbullah kesedarannya di kalangan orang-orang kita ni akan betapa pentingnya untuk kita ni membina keluarga harmoni, dan harapnya ini bukanlah projek terakhir, akan banyak lagi kedepannya projek-projek sebegini ya untuk kesedaran orang-orang kita ni juga mengenai dengan kepentingan keluarga ini. Ribuan terima kasih sekali lagi, semoga maju jaya kedepannya dan dapat sambutannya baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.